Halo guys, balik lagi bersama gue Lenwa di video Growtopia. Dan guys, di video kali ini gue akan menunjukkan kalian cara mendapatkan profit di event Halloween 2018 kalau kalian gak punya word locks guys ya. Jadi oke, sebelum gue mulai videonya, kita akan disponsori guys. Ini sebenarnya bukan sponsor, tapi si ini Baraniko. Kalau kalian tahu, kalian udah nonton live stream kemarin. Dia mau beli VIP kita dengan harga paling mahal guys ya, yaitu 30 diamond locks guys ya. Dia udah kasih 5 diamond locksnya, jadi dia bakalan bayar lagi 25 diamond locksnya ke gua. Jadi buat kalian yang nanya, bang, harga VIP di sini itu 30 diamond locks ya, ya gua akan menjawab iya guys ya. Memang gua taruh mahal banget guys ya, karena seperti namanya, this is VIP guys ya. Gua juga gak maksa kalian untuk beli, malah gua bilang guys ya, buat Baranikul nih, bentar gua nanya dulu, biar kalian percaya. Nanti kalian bilang gua this is serius nih. Gua gak pernah maksa ya. Ntar dikira maksa guys soalnya guys ya. Oke, jadi ini tadi dia cari gua guys, gua gak tahu, mungkin dia tuh fans gua, fans berat gua. Jadi gua juga mau bilang terima kasih buat si Baraniko. Ini 25 diamond locksnya sama 30, anggap aja 30 guys, bakalan gua jadiin modal buat profit kedepannya untuk road to legendary title gua guys ya. Karena road to legendary title kita belum dimulai, gua masih butuh wizard ya guys, legendary wizard. Jadi terima kasih buat Baraniko. Jadi buat kalian yang mau beli VIP ya, kalian bisa, jangan ya, seharusnya jangan guys ya. Siapa yang mau beli VIP di room gua kecil ini doang, cuman dengan harga 30 diamond locks guys ya. Tapi kalau misalnya kalian memang mau beli ya, itu juga terserah kalian guys ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke dalam video ini guys ya. Buat kalian, bentar gua mau akses dia dulu, gua hampir lupa guys ya. Gua add si Baraniko. Oke, okay, terus gua add lagi si Baraniko. Bagi kalian yang nanya, ini ada 3 6 7 ada 7 orang di sini dan ada 7 orang di sini, 3 6 7. Ya, semuanya beli dengan harga 30 diamond locks, guys. Mungkin yang dulu-dulu itu beli dengan harga murah karena memang dulu itu VIP gua kan nggak gua taruh VIP ya, guys. Ya, terbuka untuk semua, guys ya. Udah ya. Yeah. Lanjut record. Oke, jadi hari ini kita bakalan menunjukkan cara untuk profit. Tapi buat kalian yang nggak punya diamond locks atau word locks guys ya. Jadi buat kalian yang mau ikut profit di Halloween 2018 tapi kalian nggak punya word locks, tetap bisa guys ya. Kalian tenang aja, di video ini gua akan tunjukkan. Jadi like dulu sebelum kita masuk ke videonya. Oke, langsung kita masuk ke dalam videonya guys ya. Masa ke topiknya guys ya. Gua mau ke world by world break, harusnya ini worldnya super dewa. Dan ya betul, ini worldnya super dewa. Buat kalian yang gak punya word locks dan kalian mau buat mau cara mendapatkan word locks dengan gampang guys ya, caranya itu kalian bisa bekerja dengan orang guys ya. Misalnya kalian bekerja di sini guys ya, di sini, atau kalian cari aja orang yang mau ngebreak gitu. Kalian break sama orangnya atau clear world, kalian bakalan mendapatkan beberapa word locks. Anggap aja kalian mendapatkan 2 atau 3 word locks dari hasil break world ini guys ya. Tapi kalau misalnya kalian memang males break world, kalian bisa ngumpulin ini guys ya. Bentar, kalian ke random world, kalian bisa gali ke bawah sini, paling bawah sini, kalian bakalan bisa mendapatkan lava seed. Nah, lava seed itu, 100 lava seed itu harusnya, harusnya itu bisa dijual dengan harga 1 WL guys ya. Kalau enggak 1 WL ya, kalian cari aja dan kalian gabungin sama lava ditambah apa ya, bentar kocak. Bentar guys ya, bentar guys ya. Kita ke World Wiki dulu. Kita bakalan lihat cara untuk menggabungkan itunya dulu ya. Mana-mana, ini lavanya. Ke level 2. Nah, ini. Nah, ini lebih gampang guys ya. Rock tambah dirt bakalan jadi grass guys. Jadi kalau kalian mau cara lebih lain untuk mendapatkan wood logs, kalau kalian nggak dapat wood logs, kalian bisa farming
rock tambah dirt digabung jadi crust guys ya. Oke, okay? Jadi itu guys ya, untuk mendapatkan word locks pertama kalian guys ya. Biasanya itu gua itu dulunya itu bekerja sama orang guys. Gua ke world misalnya bekerja, kita carilah world yang bekerja-bekerja gitu. Nah, kadang ini rame guys ya, tapi ini udah malam jadi mungkin udah agak rame. Tapi kalian carilah world yang mau cari pekerja gitu, kalian kerja sama mereka. Tapi ingat guys ya, kalian jangan dibohongin guys ya, kalian cari yang trusted guys ya. Kalian break, terus kalian harus dapat WL-nya guys ya. Ingat ya guys ya, ingat guys, jangan sampai kena scam guys. Gua gak mau kalian tuh kena scam guys. Jadi kalau misalnya kalian udah dapet 2-3 WL-nya itu guys ya, nah ini yang bakalan kalian lakukan guys ya. Dari 2 sampai 3 WL itu guys ya, kalian beli yang namanya Science Station guys ya. Nah, by Science. Nah, Science Station ini dia bakalan memberikan kalian beberapa chemical setiap sekitar 120 sampai 1 hari ya guys, kalau nggak salah guys. Gua udah lupa, gua udah lama nggak pakai ini guys ya. Jadi kalian beli aja di sini. Nah, ini banyak yang jual nih kayaknya ya guys ya. Ini juga banyak yang jual kristal nih di sini guys ya. Tapi nah, di sini kalian setelah membeli itu, kalian taruhlah di world kalian guys. Setelah kalian taruh, kalian tiap hari collect yang namanya itu chemical guys. Nah, dan dari chemical sini kalian bisa menciptakan barang-barang seperti ini guys ya. Fuel pack, kalian bisa ciptain misalnya apa ya? Ini guys ya. Sokinator, kalian bisa ciptakan ini. Tinga Magic. Nah, ini yang kita butuhkan guys ya. Tinga Magic ini rarity-nya di atas 90 ya guys ya. Yang jika kalau kalian drop ke Groganov itu bakalan mendapatkan antara barang-barang yang jelek, tapi kesempatan kalian untuk mendapatkan barang lebih bagus untuk drop Tinga Magic itu lebih tinggi guys, karena rarity ini Tinga Magic sangat tinggi guys ya, udah di atas 90 guys. Jadi kalian bisa mendapatkan barang-barang seperti Cultist Hood lah, Vampire Cape lah, apalah itu, apalagi yang bagus ya guys, Vampire Cape, Cultist Hood, terus apa ya, gua mikir dulu guys. Pokoknya mungkin nanti ada barang-barang baru guys, tapi pokoknya kalian bisa mendapatkan barang-barang lebih mahal dari mengdrop Tinga Magic guys ya. Jadi kalian kalau udah punya Woodlocks, kalian beli aja yang namanya ini guys, Science Station. Nah, ini Science Station-nya 2 sampai 3 per WL guys. Jadi kalau misalnya kalian beli kalian punya 3 WL, kalian bisa mendapatkan sekitar 6 sampai 9 Science Station. Jadi itu untuk sekali bekerja guys ya. Kalau kalian tiap hari bekerja sama orang ya, kalau memang kalian mau sukses ya, inilah caranya guys ya. Inilah cara pertamanya guys ya. Mungkin di luar sana banyak-banyak cara yang lebih gampang guys, tapi ini cara gua guys. Jadi kalau kalian mau ngikut, kalau kalian nggak mau ikut juga nggak apa-apa guys. Tapi kalau kalian udah punya Woodlocks, kalian mau langsung lebih gampang guys, kalian bisa beli yang namanya Reaper Wing guys. Nah, Reaper Wing ini bakalan jadi murah guys pada saat Groganov guys ya, dan banyak yang bakalan beli guys. Nah, ini 2 per Woodlocks, jangan beli yang ini guys. 2 per Woodlocks tuh gak murah guys ya, ini mahal guys ya. Reaper Wing itu guys ya, pas pas lagi Halloween itu harganya itu bisa mencapai 5 sampai 8 per Woodlocks guys, Reaper Wing guys. Jadi kalian beli Reaper Wing, terus kalian bisa drop di Groganov. Nah, buat kalian yang nggak tahu Groganov itu apa, Groganov itu tiap Halloween tuh dia bakalan keluar world yang namanya Groganov di antara 1 sampai 30 guys. Gua juga udah lupa, tapi nanti kalian bakalan lompat-lompat-lompat sampai ke atas. Nanti kalian bakalan drop barang, misalnya gua drop 1 DL lah guys ya. Oke, okay? Setelah itu nanti kalian bakalan bisa dapetin barang-barang yang dihasilkan dari Groganov guys ya. Kalau ingat guys, rarity kalian tuh harus 90 ke atas guys ya. Jadi Reaper Wing, Tinga Magic, dan barang-barang yang lain yang bisa kalian drop itu bisa mendapatkan profit yang cukup-cukup lumayan besar guys ya, buat kalian kalau kalian baru mulai Growtopia guys ya, main Growtopia guys. Tapi ya itu aja buat video kali ini guys, gua harap kalian suka. Tapi guys, ingat guys ya, kalau kalian mau lihat video dimana gua itu profit dengan cara Woodlocks, kalian bisa cari videonya di channel kita guys ya. Videonya ada di channel kita, udah gua buat guys, cara profit 100 diamond locks dengan Woodlocks saat Halloween guys ya. Kalian cek aja. Oke, jadi itu aja buat video kali ini. I hope you guys enjoy this video. Terima kasih buat kalian semua yang udah bantu gua nge-share video ini ke teman-teman kalian. Like video ini, subscribe guys, and as always guys, I'll see you guys in the next Growtopia video.